asmara dari dua selebriti yang masih mengundang tanya. Dimulai dari perubahan penampilan yang terjadi pada Putri Anne. Pasca digosipkan cerai dengan sang suami, kini tampil berbeda dengan tato di lengannya. Disambut pula oleh artis cantik Natalie Holscher yang kabarnya tengah dekat dengan seorang pria baru. Benarkah berawal dari cinta lokasi? Semua berita tersebut telah kami rangkum dalam insert news highlight berikut ini. Ramai digosipkan netizen mengenai perceraiannya dengan sang suami yakni Arya Saloka. Hidup seorang Putri Anne perlahan demi perlahan mulai tertumpahi getah yang sulit untuk dihilangkan. Lantaran dirinya terkesan depresi dan sedang mencari jati diri. Di manakah gerangan cahaya datang? Putri Anne telah dikenal lama oleh banyak orang dari judul-judul sinetron dan FTV yang pernah dimainkannya. Kini semua beralih pada sosok visualnya yang tampil dengan gaya yang lebih nyentrik dan bertato. Entah sedang mengikuti tren atau simbol awan hujan tersebut melambangkan isi dari hatinya. Putri Anne tampil dengan begitu percaya diri mengenakan baju tanpa lengan berwarna krem. Cantik namun penuh tanya, ada apa? Bahkan kolom komentar pun ia batasi.